warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di ladangnya Pak Haji Toho, di depan gereja di ladangan Kampung Bali, gereja orang Kristen atau Katolik yang ada di ladang ya, di dekat Jalan Poros. Ini ada ladangnya Pak Haji Toho di kebun jeruk. Tadi pagi beliau kehilangan motor, yaitu Shogun R, dan motornya dibawa pergi. Tadi motornya Pak Haji Toho ditaruh di sini dan dia ditinggal ke bawah sana di sawah situ, dan dia ditinggali motor jelek ini. Tapi sekarang kontaknya masih disumputin sama Pak Haji Toho. Nah, ini adalah motor pelaku yang mengambil motor Pak Haji Toho, entah mengambil atau mau minjam, padahal dikunci setang. Ini dia motor pelakunya. Nah, di sini ada tulisannya Maha, banyak seperti ini. Siapa yang pernah melihat motor ini? Nah, di selebur depannya yaitu ada warna hijau tapi dipilok dengan warna hitam. Ini mesinnya yaitu Jupiter Jet. Sama Pak Toho nggak dibawa pulang karena takut nanti dikira dia mencuri. Iya iki mas, kontaknya kayaknya nganu sih. Isik mending lah iki motornya, tapi ya juga ya motor colongan paling. Ini dia. Nah, buat saudara-saudara, kalau Anda di ladang jangan sampai meninggalkan motor jauh dari Anda. Lihat, padahal udah dikunci setang, ditinggal ke belakang sana lalu diambil. Nah, padahal ini dekat Jalan Poros, di sana ada gereja, gerejanya cuma satu itu. Lihat, ini masih peladangan, tanah peladangan. Nah, itu gereja, posisinya dekat-dekat gereja. Di sana dekat kolam pemancingannya Pak Putu Lampung, dan di kesana adalah ke RK5 yaitu Kampung Bali. Dan tadi motornya ditaruh di sini. Video Pak. Ini adalah ladangnya Pak Haji Toho. Motornya Shogun R-nya masih bagus, hilang. Dan ditinggalin motor ini. Tadi di engkol katanya Pak Haji Toho masih hidup, tapi beliau tidak mau membawa pulang. Lihat. Buat saudara-saudara, berhati-hatilah bila di ladang, jangan menaruh motor jauh dari posisi Anda bekerja. Lihatlah, ditinggal sebentar aja udah diambil, walaupun dikunci setang sekalipun. Dan ini, bila ada yang tahu motor ini, siapa yang pakai, ini adalah motor pelakunya, masih ditinggal di sini. Ini Jupiter Jet. Nah, knalpotnya belum. Gara-gara dekat jalan. Nah, pelakunya sangat sangat mudah dilihat, tidak ada orang, langsung aja digasak. Sepertinya memakai kunci T. Kali ini aku merekam ulang. Nah, ini bersama Pak Haji Toho. Wah, itu kuncinya. Ini mau motornya sampean kendi Pak? Oh, ning kono. Oh, lewat kene. Adalah perkiraan ini motor pelakunya. Karena ditunggu-tunggu dari tadi nggak ada yang mengambil motor ini. Motor ndi gede?
Enggak, nonton jeru gitu. Yuk. Neng Blandi mau, Pak? Ujung, lah sampai neng di. Oh, neng sawah kae. Oh, takutin garuh ya. Nek jangan. Oleh nganu Pak ya? Yo. Oh, dituntun dhisik karo Dek. Lanjut. Oh, ning kene iki Pak ya? Nah, oh. Iki kan standare mantep ning kene iki. Oh, di standar dhisik ya Pak ya? Tuh krek-krek paling dengan. Pokoknya dituntun rene jelas. Sogun apa Pak? Sogun. Sogun NR. Sogun RR NR. Oh, Sogun NR 125 ya Pak ya. Nah, pokoknya ini gendang aja gue Pak. Ini motor penak lah Jan. Ya motor penak ada, ini motor colongan juga. Nah iya. Gini ngareng ya. Ya orang mungkin lah wong jiko. Lagu lo motor colongan juga. Nah ini detail ini gue ngano ya Pak Yusew. Nah motornya Pak Toho ya. Ini api banget. Buat saudara-saudara, siapa yang kenal dengan motor ini? Motornya Jupiter Jet. Sekarang diamankan dibawa ke warung. Perhatian buat saudara-saudara. Sekali lagi berhati-hatilah bila ke ladang, jangan taruh motornya terlalu jauh. Padahal di ujung sama yang di bawah lah. Padahal berdekatan sangat dekat, enggak jauh amat. Di mana aja bila ada kesempatan malingnya. Wah, ini adalah Pak Haji Toho yang kehilangan motor Sogun NR 125 yang masih bagus. Dan motornya sama Anto sekarang diamankan dibawa ke warung.